Halo gamers, kembali lagi bersama gua di channel Mr. Berry. Oke, di video kali ini gua akan mainkan game God of War 1 yang ada di PS2 dulu yang sering kita mainkan. Tapi kali ini gua memainkannya itu berbeda seperti biasanya, karena gua akan memainkan gamenya ini di HP Android cuy, menggunakan emulator Aether SX2. Bagi kalian yang pengen mendownload gamenya, kalian bisa langsung cek aja link downloadnya udah gua sediakan di kolom komentar yang paling atas ya. Oke, jadi di sini kita langsung aja ya untuk mainkan gamenya. Dan dikarenakan gue gak punya save-an gamenya atau load-loadan gamenya, jadi gue langsung pilih new game aja. Dan bagi kalian yang pengen mau save datanya ya, mau request save data game God of War 1 ini, kalian bisa komen aja di video ini. Nanti bakal gue bikin videonya cuy, kalau kalian banyak yang minta ya save datanya. Oke, langsung gue pilih aja new game. Oke, di sini kita pilih easy aja lah ya, karena gue belum pernah menamatkan game God of War 1 ini cuy. Dan juga yang perlu kalian ketahui, kalau game God of War 1 yang gua mainkan ini adalah versi light-nya cuy. Ukurannya itu cuma 200 MB aja, kecil banget kan? Padahal ukuran asli gamenya itu 6 GB, tapi yang gua mainkan ini cuma 200 MB aja. Jadi otomatis ini gamenya bakalan kekompres banget dan bakal menjadi jauh lebih ringan dari versi originalnya. Oke. Jadi ini cocok banget dimainkan di HP kalian yang kentang cuy. Oke, langsung kita hajar-hajar aja musuhnya ya. Tuh. Piskau. Mampus kau. Mana kau? Gimana kau? Oke. Tuh. Maem kau. Sakan ini. Oke. Kita habisin guys. Musuhnya ada banyak juga ya. Naik mulu musuhnya ke atas kapal. Dan ini gue keinget sama game God of War yang versi PSP itu, yaitu game PS God of War Ghost of Sparta kalau gak salah ya. Iya, God of War Ghost of Sparta. Itu gue udah pernah namatin gamenya cuy. Itu kalau game God of War God of Sparta itu ada di kapal juga. Sama. Dan kalau yang versi PSP satunya, Chains of Olympus, gue belum namatin gamenya cuy, karena gue gak tahu jalannya. Sesat gue main game itu. Oke, ini klik R2. Lumayan, tenaga gratis cuy. Oke. Bisa kalian lihat ya, kalau gue mainnya lancar jaya. Dan bagi kalian yang pengen tahu cara settingnya ya, biar gak nge-lag, kalian bisa cek juga link video yang ada di deskripsi video ini, karena gue udah pernah bikin video cara setting Aether SX2 ini cuy, biar mainnya itu gak nge-lag ya, lancar jaya. Oke, di sini ada ular cuy. Ular kah naga? Dar, tuh kan betul. Oke, kita langsung terobos aja, langsung terobos. Wah, parah. Wah. Oke, langsung. Saatnya press bulat. Tuh. Segitiga. Dar. Gak kena cuy. Segitiga lagi. Bam. Segitiga lagi. Tuh. Langsung kabur dia cuy. Mokat ya. Keberani lagi. Oke, di sini lumayan susah sih. Bakal jatuh mulu cuy, jadi kita harus berhati-hati. Oke. Tuh jatuh kan. Apa rasi ini. Susah cuy, susah. Oke. Yo, bisa yuk, bisa. Harus bisa. Aduh, parah. Wah, santai aja, awas, dikit lagi. Wah, dikit lagi cuy, ayo, bisa yuk, bisa, harus bisa. Wah.
Jatuh mulu. Susah banget cuy, main pakai touchscreen ya. Lebih baik pakai gamepad aja. Dikit lagi, jangan sampai jatuh. Tuh, alhamdulillah sampai cuy. Keren juga. Oke, di mana? Ini kah? Oh iya, di samping. Oh, nggak bisa ya. Terus kemana lagi kita? Sini kah? Oh iya, di sini. Kemana lagi kita? Hancurkan ini kah? Oh iya, mungkin. R2. Wah, makin banyak aja nih musuhnya. Ya, ada ular juga, yang ular tadi. Dan sorry ya guys, kalau gue menyebut monsternya itu dengan panggilan ular, karena gue gak tahu cuy itu hewan apa. Bagi kalian yang tahu, kalian bisa kasih tahu gue di komentar video ini ya, itu hewan apa, ular atau naga cuy. Parah, harus dimusnahin dulu nih. Gak bisa, ganggu banget. Sangat tidak mendidik sih. Mengganggu ya, si kelelawarnya ini. Wah, wah. Tiba-tiba muncul aja nih. Mulai ngelag nih, mulai ngelag dikit. Karena berat ya. Oke, udah kembali normal lagi. Dimakan kita. Oke, bulat 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 bulat. Keren Kratos. Dikit lagi darahnya, udah setengah cuy, hampir setengah. Darah ularnya ini. Hampir setengah. Dikit lagi cuy. Ayo, bisa yuk. Bisa, bisa cuy. Harus bisa. Wah, 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 wah. Kena makan lagi. Klik bulat, 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 bulat. Jangan sampai kalah. Jangan sampai kalah cuy. Oke. Wah, 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 wah. Yo, yo, bisa yuk, bisa, bisa, bisa. Wah, jatuh nih. Siapa cara naiknya? Bisa kah? Oh, lewat bawah. Gue kira gak bisa naik tadi. Masih ada aja musuhnya cuy. Waduh, masih ada juga ularnya, dikira mati tadi. Hebat banget ya ularnya. Masih ada. Gue kira udah mati. Dan oke, gue rasa cukup sampai di sini aja ya untuk gameplay dari game God of War 1 Lite-nya ini yang size-nya 200 MB. Bagi kalian yang mau downloadnya, gue ingetin sekali lagi, link downloadnya udah gue sediakan di deskripsi dan juga link komentar yang paling atas cuy. Oke, jadi terima kasih banget buat kalian yang nonton video ini sampai habis. Gue Berry, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye, pow!